Everest tapi masih bisa menempati lembah Dieng. Jadi kita belum sampai di dataran tinggi Dieng. Ya, kita masih berada di Desa Sentieng. Gunung yang paling tinggi di hadapan Bapak Ibu itu adalah Gunung Sindoro. YG Arinda Skull keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur YG Arinda Skull, hari ini bersama dengan rombongan koperasi SDN Tambak Gadung akan jalan-jalan menuju Dieng dan Jogja. Nah, ini kita lihat peserta sedang berkumpul menunggu bis yang akan datang. Sementara bisnya baru datang satu. Ngeplok ini kita seneng aku. Halo. Pak Kepolo nih. Ini. YouTuber. Mana? Ya. Ini sementara kita siap-siap. Persiapan untuk berangkat menuju ke sana. Yang penting jangan lupa membawa jaket dan sejarah ataupun payung. Semangat, Arwan. Kalau Bapak Ibu ada obat-obatan pribadi boleh dibawa. Bu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita berangkat ada pertanyaan? Ini antri naik. Ayo, mobil tayo menuju ke. Ini kita naik bus. Iya, sabar. Ayo Dan, masuk Dan. Ya, kita mau naik. Oke. Naik mobil tayo. Sudah nyampe di Batu Angkruk. Santap nasi di pagi hari. Kita ke Batu Angkruk. Oke, terus kita sekarang di Batu Angkruk. Kesiangan maka tidak bisa menikmati sunrise di sini. Coba kita explore aja tempat-tempatnya, ada batu-batu ini.
bangkrut itu gitu. Sekilas ini emang tempatnya bagus, tapi karena gak uman matahari terbit tadi, jadi pemandangan gak bagus sih. Ternyata ini ada jembatan kaca. Sebetulnya ini kalau kita datangnya agak tepat kesiangan, bisa lihat view sunrise bagus ini. Di sebelah sana itu Gunung Sumbing. Di bawah kita lihat ada mangrove seram. Ini tanjakannya lumayan, tapi ada bis lewat, jadi saya pikir kalau mobil itu biasa masih bisa. Ini jalur menuju ke Cijajar. Situasi Watu Angkruk. Cuman parkirnya kalau untuk bis beberapa sudah tidak seberapa banyak, tidak muat banyak kalau. Tapi sudah agak tinggi, jadi view-nya agak seberapa. Kita menyusuri jembatan kaca ya. Tulur ini adalah jembatan kaca yang ada di Watu Angkruk ini. Kalau kita datangnya agak malam itu bisa di sini. Ada disediakan sleeping bed di sini sambil menunggu matahari terbit di sini. Jadi orang-orang ini
ramai menunggu matahari terbit ini karena kita agak kesian aja nggak bisa menyaksikan bagaimana sunrise di sini, ya kita foto-foto aja di jembatan kaca ini. Kalau kita bisa lihat matahari terbit di sini mungkin lebih bagus sebetulnya. Oke, kita review tempat-tempat berikutnya. Sampai sekali tadi hujan turun, jadi kita tidak bisa menikmati sampai, tapi masih bisa menikmati kembali ya. Jadi kita belum sampai di dataran tinggi ini ya. Ya, kita masih berada di desa Sepi ya. Gunung yang paling tinggi di hadapan Bapak Ibu itu adalah Gunung Sindoro. Siap. Ada jembatan goyang.